serta para misioner berkesenian yang berbahagia. Tiada rangkaian kata yang sempurna melainkan rasa syukur yang dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul dan bermuajjah dalam rangka tasyahuran selamatan sekaligus wisuda kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 Masehi atau 1442-1443 Hijriah. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman imiyah, yaitu ad-din Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, di sini kami sebagai Master of Ceremony tak patutlah memperpanjang kata. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan mata rantai acara sebagaimana berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua gemawahyu ilahi, sambutan-sambutan menempati tangga acara yang ketiga, acara keempat paduan suara dari santriwati kelas 9, acara kelima prosesi wisuda, acara keenam pengumuman wisudawati terbaik, guru teladan MTS serta wali kelas MTS terbaik, acara ketujuh penutup atau doa, acara terakhir foto bersama dewan guru MTS. Memasuki acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratin al-fatihah. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. 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 Ayyuhal sami'un rahimakumullah. Acara selanjutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh saudari Rusniati. Kepadanya kami persilakan. Thank you.
Oh,